Hello Earth, welcome back with me and him. And we are the Earth. Jadi hari ini adalah kebenaran kita udah beberes lokasi bengkel, bebersih, menaruh-naruh mobil, memparkirkan mobil, dan menyelesaikan tugas-tugas akhir 2020. Baik lagi, ini adalah New Year's Eve. Happy New Year buat kalian. Mudah-mudahan ke depan jauh kita bisa lebih baik dan menghasilkan topik-topik yang jauh lebih menarik dari sekarang. Harus. Nah, tentunya guys, ini podcast semi-semi nggak jelas sebenarnya. Rewind lah. Rewind. Jadi 2020 rewind. Jadi kita akan menjelaskan apa aja versi dari cerita, ataukah itu sebuah ilmu, ataukah itu sebuah build-nya dari apa yang kita lakukan di tahun 2020, dan tentunya untuk menghadapi 2021 harapan kita seperti apa, mengejar target untuk apa dan menjadi siapa, tentunya itu akan kita bocorkan di podcast kali ini. Oke, untuk yang pertama kali ini masalah rewind, guys. Gua langsung aja cerita versi Diki gimana tahun 2020. 2020 ini sebenarnya ya. Sebenarnya. Kalau gua pikir-pikir. Okay. Siap. Kalau gua pikir-pikir sih kayak apa ya? Bisa dibilang kalau rambut tuh keriting ya. Loh, enggak, maksudnya kehidupan di sini ya. Oh, ruwet. Bukan ruwet siapa ya, naik turun lah ya, naik turun ada naik turun pastilah ya, wajar pasti. Ya. Karena pertama naik turun itu enggak enak. Enak maju mundur sih. Maju mundur ya. Iya, yeah, enak maju mundur itu ngeri loh. Ini ngomongin apa sih? Kan kita udah mau podcast receh. Oh ya udah, oke. Okay. Jadi pertama mungkin awal-awal tahun tuh yang sempet kita tinggal duaan ya, Vin ya. Yep. Awal duaan tadi kita berempat di YouTube berdua. Yang udah, aduh, gila berat banget sih waktu itu. Yeah. Yang benar-benar one day edit. Yeah. Pokoknya hari itu untuk hari itu. Yeah. Sampai nggak jelas lah ya waktu itu ya. Uploadnya kadang-kadang malam banget, kalau nggak ya kalian subuh sekalian. Subuh. Iya. Yeah. Sampai akhirnya temu tim baru lagi. Sekarang udah bisa, puji Tuhannya jam 8 ya sekarang. Yeah. Pokoknya kita sekarang setiap hari jam 8 itu udah schedule. Dan setiap hari Minggu tuh podcast kayak gini. Terus kalau dari segi modif body kit ya sekarang udah puji Tuhannya lagi setiap bulan ada, dan produk barunya juga tambah banyak. Apalagi cyber ya, kalian boleh cek. Mudah-mudahan 2021. Entar dulu. Ini yang 2020. Oh, 2021 nanti versi gue versi lu gitu. Oke, okay, oke. Okay. Ya jadi terus, 2020 gimana? Terus project-project juga untuk customnya jadi banyak restorasi ya sekarang. Ya dari awalnya kita custom white body, sekarang lebih banyak ke restore. Banyak tuh kemarin kayak Corolla, terus favorit gua Kijang tuh. Kijangnya tahun ini berarti udah ada lu 8 unit. 8 unit Kijang. Terus ada facelift-facelift-an juga. Terus akhirnya gua suka mobil tinggi di akhir tahun ini. Dari kayak dia gua suka banget. Terus gimana pak? Nyangkut jemput. Terus yang tadi gue harapin subscriber bisa 50k ternyata belum, tolong subscribe. Mungkin 2021 nanti kita ngomongin ntar buat si mpik gue. Terus ya gejolaknya banyak lah ya. Terus gue banyak belajar juga sih tentang mobil, yang tadinya gue gak tahu apa-apa jadi tahu banyak lah ya. Kan baru-baru belajar juga lah modif kan. Terus lagi ya, 2020 ini mungkin lebih ke apa ya, new life gitu ya. Karena ada pandemi gitu, yang awalnya kita takut banget kayak bakal gimana gitu, udah heboh banget, udah ya. Heboh apa udah. Untungnya kita dikasih sehat terus di bengkel ini, untungnya zero yang kena covid zero. Karena kita lebih sering kena debu fiber mungkin, jadi kayak lebih kuat ya. Iya, lebih kuat karena udah debu. Ada sarang-sarang filter fibernya. Filter fiber. Jadi corona mau masuk tuh epen kan dulu gatel nih. Apaan nih? Apaan nih nyangkut, gitu, Bang? Aduh, ada apa ngap? Iya, pokoknya full
staff sini nggak ada yang kena, untungnya puji Tuhan lagi. Terus untungnya juga bengkel masih dikasih rame, dan proyeknya juga gila-gila banget nih di penutup tahun ya, gila banget. Awal-awal juga dari pembandingan pokoknya emang untuk customnya juga makin gila sih di sini ya, makin gila. Terus kita juga tetap ngeluarin keluaran-keluaran baru, mulai waktu itu yang marble carbon ya, awal-awal tahun kita langsung bisa Hexa, sekarang udah coba juga. Terus kita udah berhasil lagi bikin wrinkle paint, bikin apa ya, bedliner paint lah ya, itu udah bisa juga. Terus ya banyak lah ya, yang intinya sih tahun, salah satu tahun yang memajukan lah ya, ya buat di Earth-nya sendiri. Dan tahun ini juga ya Earth Instagramnya jadi udah pokoknya udah bisa swipe up lah guys, udah bisa swipe up, no beli-beli, jadi bisa lihat dari like-nya, dari like-nya bisa menghentikan dan view videonya kan. Jadi karena daripada beli follower, kita mending beli part mobil. Enggak, kita beli mobil lagi untuk menginspirasikan kalian ya. Terus banyak mobil baru juga ya, kita aneh. Banyak mobil baru juga, dan ada mobil yang diumpetin juga nanti buat dikeluarin. Sebenarnya udah dari tahun ini. Jadi ya 2020 sebenarnya kalau dibilang, banyak yang bilang sukses banget, enggak juga sih. Iya. Ya maksudnya masih, ya kita lihat positifnya aja lah guys. Maksudnya kalian masih bisa dikasih kehidupan enak, masih bisa makan, masih sehat lah ya. Hujan gak kehujanan, panas gak kepanasan, jadi ya udahlah. Terus grateful. Grateful lah ya. Terus kita di tahun ini juga udah ngedalemin dua kendaraan lain. Ya. Yaitu ada sepeda, ada motor. Yang sekarang masih ada proyek motor juga sih untungnya. Dan masih berjalan Earth Motoclans, kalian bisa lihat. Terus sepeda juga udah banyak banget keluar di sini ya. Sepeda, terus kayak restorasi Vespa tuh udah tahun ini juga udah banyak banget. Dan gue makin tahu juga ternyata motor tuh ngedetailingnya lebih gila sih. sampai baut-baut bos. Kalau mobil ya, mobil juga sebenarnya sih kalau bisa dibilang, kalau emang restore apa ya, bisa kayak kijang juga baut ganti. Oh, baut baru semua ya, itu ya, sama karet ya. Cuman kan enggak kelihatan. Kalau motor tuh kelihatan guys, jadi ngaruh gitu loh. Kadang-kadang yang diekspos terus si bautnya itu. Iya, si bautnya itu kayak ini buat gori gitu. Gitu. Jadi ya sepeda juga gue belajar lagi, sampai akhirnya gue beli juga sepeda yang ada apanya lah, yang ini digedein, gear digedein apa segala macam, ngaruh juga. Kayak motor juga gearnya di apa yang gedein. Jadi banyak yang gue baru tahu lah ya. Dan motor gua sama Alvin ada tuh atuh Nuva sama Vino. Beli itu project dulu. Pokoknya beli. Kita kan targetin cuma 1 bulan. Satu bulan itu project. Pokoknya sebelum motor-motor lain ada ya, sebelum gua punya, sebelum gua main 2 tak, sebelum ya Alvin udah main 2 tak, tapi Alvin beli-beli 2 tak lagi. Belinya tuh Matic dulu kan? Matic dulu buat harian, buat standing-standingan belajar sampai 2021. Itu mas, menurut gue pengalaman 2020 yang paling sucks anjir, kata gue. Motor itu udah yang ibaratkan tuh mau jadi ujung tombak kalau buat gue ya. Kita udah siapin livery guys. Kita udah siapin livery. Come on, aduh bengkel mesinnya. Hello. Ban kayak udah basi tuh. Aduh, kita beli semua baru. All new. Spare part gue masih belum dipasangin semua. Terus tadinya tuh kita udah pengen bikin Earth Racing Team gitu, ceritanya ala-ala gitu ya. Nggak, lu juga kan apa, orang yang termasuk mata keranjang. Jadi gini guys, dia beli motor, part-part apa dia beliin semua dulu tuh. Beliin semua dulu, baru masukin ke bengkel mesin. Sampai sekarang. Jadi itulahnya mungkin yang mandek salah satu itu ya, motor. Jadi yang kita udah seriusin banget tuh, yang gue emang salah satu yang oh yaudah deh gue main motor lagi deh gitu. Sampai akhir waktu itu beli motor lagi, beli Ninja gue. Terus kayaknya emang bukan passion gue di 2 tak, jadi gue jual lagi. Dan Alvin udah entah nambah berapa, 18 biji kali motornya nambah baru tahun ini. Jadi gokil sih 2020, gokil sih kalau di motor ya. Dan apa ya, gue sebenarnya gak berani buat bawa motor gitu ya. Jadi lebih ngedalemin motor aja sih tahun ini. Dalamin pengalaman. Pengalaman jadi jatuh. Iya, lihat Alvin jatuh, Alvin yang langsung ngebut lagi, guanya malah diem. Terus kayak ah udah gua enggak mau kayak Ninja, serem gitu. Gila, gua bocing banget sih. Terus apa lagi ya? Intinya itu sih. Akhirnya bisa ada spare part motor juga. Jangan lupa juga kita punya karbon Vespa ya. Karbon Vespa Sprint atau Primavera. Bukan Pak namanya. Terus apa ya? Pokoknya tungguin aja pokoknya. Dari gua sih buat di 2020, buat semua customer thank you banget yang udah mau sabar, udah mau percaya buat kita kerjain mobilnya.
dan udah bisa nikmatin. Sampai ada yang di tahun 2020 udah ngecat mobilnya 2 kali. Iya. Ya, jadi di awal tahun sama akhir tahun warnanya udah beda 2 kali. Terus E36 gua dijual di tahun 2020 ini juga udah berubah lagi. Banyak lah ya, pokoknya udah banyak banget yang berubah. Jadi mungkin dari gua itulah intinya tahun 2020 ini sih bagi gua enggak sukses lah. Ya, thank you banget buat semuanya. Oke. Okay, sekarang gua guys, ini sedikit curhat seperti Mama Dede dan Abdel. Lu mama dong ya. Iya, mama. Sarah. Duh, jangan gitu dong. Gimana kalau menurut kalian potongan rambut Alvin di 2020? Karena COVID, ini karena COVID. Lu enggak boleh ngece, ini potongan mama gua loh. Iya, justru ini bagus banget kalau. Ya lu penjilat lu. Lu jilat lu. Tante, I love you. Lu jilat terus mulu, aduh. Oke, okay, jadi gini guys, sebelumnya di tahun 2020 buat gua adalah tahun yang sangat super duper berat justru. Tapi bersyukurnya satu, karena Tuhan selalu mengasih jalan yang terbaik buat kita di sini. Hoki banget di sini, karena balik lagi guys, gua thank you dulu buat customer-customer yang sayang sama Earth. Jadi itu kuncinya satu yang bisa gua ngerasa banget sampai akhir tahun ini, besok menjelang 2021, gua cuman bersyukurnya satu, customer-customer kita di sini ini sayang sama Earth. Gue nggak bisa ngejelasin satu-satu orangnya seperti apa, yang jelas gue cuma say thank you banget udah support di kondisi Earth lagi bottom-bottomnya. Ibaratkan itu 2020, wah. 2019. Gila, sekarang gini lah, kita open-openan lah. Usaha Earth ini adalah kebutuhan tertier loh, bukan premier, sekunder, ya kan? Tertier, tapi masih ada beberapa customer yang dikirim dari yang di atas untuk mendukung kita di sini. Dan tentunya kalau untuk 2020 buat gua hoki bangetnya, kenapa kita dikasih gerbang pintu untuk menuju lebih baik itu banyak banget jalannya. Contoh satu, kita yang tadinya bermain dengan gaya-gaya mobil aja, modifikasi mobil yang stuck melulu itu aja. Kita sekarang berubah jauh banget. Kita mainan mobil udah semua bagian gitu, ibaratkan kayak lu yang tadi bilang, kenapa sekarang jadi punya Delica yang mainannya tinggi? Yeah. Itu udah something yang ibaratkan gua sama Diki tuh intinya satu. Kita berdua gak suka mobil, gak ceper. Yeah. Entah gayanya pengen racing, entah mau stance gitu kan, mau kayak gimana pun fitmentnya. Yang penting ceper gitu mobil. Tapi di titik ini gua belajar banyak, jadi ada mungkin beberapa orang juga yang kayak kita sekarang baru rasain senang mobilnya tuh tampilannya seperti itu gitu. Yang tadinya gua sama Diki tuh gak demen. Sampai akhirnya ini belajar kan, kita belajar meng-create lagi, mendalami ilmunya lagi. Jadi balik lagi di nama Earth Auto Concept, kita itu ternyata tidak boleh cuma mencetak di satu gaya. Justru kita harus dalemin sebanyak-banyak mungkin itu gayanya ada dimodifikasi itu gimana gitu. Sampai akhirnya kita udah ibaratkan apa ya, oke, kita udah bisa hampir semua gaya kita udah pernah icipin. Customer-customer kita di sini juga variabel banget guys, jadi nggak melulu yang stance. Iya kan? Sok, lu lihat customer yang A, B, C itu beda-beda semua. Iya, tahun ini begitu sih. Wah, parah banget. Jadi ibaratkan ada yang bermainnya tuh restorasi detil-detil gila-gilaan. Kita juga bengong gitu, om beli apa? Ini deletion semua partnya. Gua kaget, anjing nih. Ini gila banget nih, anjayani banget nih. Harganya udah segini nih, nggak mungkin banget gitu. Tapi dilakoni, berarti kan selera orang itu berbagai macam. Tahun ini aja yang turun mesin buat ngecat doang berapa? Gila, kita udah ngerjain turun mesin tuh yang, aduh, itu parah sih. Cuman gue bersyukurnya satu, yang tadinya tuh ibaratkan Earth itu cuman dikenal sebagai bengkel body, sampai sekarang itu all in gitu. Itu impian gue sama Diki yang ibaratkan membuat tempat ini tuh one stop service ya. Kita serve your hobby gitu kan, kita melayani hobi kalian dan tentunya memberikan fasilitas kualitas kerjaan kita yang terbaik. Dan tentunya ide satu sama lain itu kita create, jadi bukan duplikasi kita mainannya, kita bikinnya variabel aja gitu. Jadi se-custom-custom kalian mau seperti apa, mau tampil bedanya seperti apa, ya kita bisa bikinin buat kalian semua gitu. Dan tentunya guys, yang tadinya cuman bermain mobil, gue bersyukur banget kita sekarang mainan motor. Sampai akhirnya main sepeda. Kalau Diki tadi kaget soal motor, gue kaget soal sepeda. Gue kaget banget sih. Jadi ibaratkan kayak, lu sekarang beli sepeda harga berapa? Gue tanya teman-teman gue yang main sepeda sampai sekarang RB 150 juta guys. Rangka. Kan lu gila tuh, belum pelek ban, shifter, RD. Wah gila sih guys. Jadi kalau kalian bikin sepeda juga yang benar-benar terkonsep dan fungsinya itu nyata, itu pasti more than 100 million gitu. 100 juta tuh pasti di atas itu. Dan gue kaget, hah?
Dan gue ngerasain sendiri. Gue yang tadinya bilang gini, gue mau ngerakit Minion karena gue seneng Minion. Kenapa? Kecil bentuknya dan itu gampang banget kalau dibawa-bawa kemana-mana. Menurut gue, lipat gue suka, tapi gue lebih suka Minion. Kayak lebih klasik aja gitu buat gue ngeliatnya. Gue suka yang retro-retro klasik, tapi ya ini sepeda tuh bisa kencang gue bikin larinya. Dan yang tadinya satu sepeda, oke, beli rangka murah guys, cuma 1 juta gitu. Kita restore di sini, oke lah bisa gitu kan. Beli part-partnya itu udah 2 digitan. Kan gue kaget, maksudnya gila itu ran. Wah, gila, pokoknya gue gak bisa curhat di sini, banyak banget. Jadi pelajaran 2020 ya, jangan melihat suatu barang itu lewat besar kecilnya gitu. Jadi motor punya ciri khas sendiri untuk memodifikasinya gitu kan. Mobil jelas, sepeda pun juga. Jadi kita di sini sama-sama mendalami yang lebih banyak. Asal kalian mau bermain modifikasi, entah itu di apapun, kalian harus siap gitu. Siap waktu dan siap. Ya, itu salah satu yang kita harus sadarin di sini. Jadi nggak pakai muna-muna klub ya gue yang ngomong ya. Karena namanya modifikasi pun juga perlu uang gitu. Tapi gunanya bengkel seperti kita ini mengalokasikan uang kalian biar kalian itu nggak salah. Jadi kalian keluar duit gede sekali, kedepannya tuh udah gak mungkin keluar duit lagi gitu. Yang untuk mengulangi pengerjaannya, kecuali bosen ya, kecuali bosen mau ganti gaya, itu kan ya beda cerita gitu kan. Jadi ya seperti itu. Dan tentunya gue bersyukurnya 2020 pandemi kita bisa lewati gitu. Dari yang fase-fase masa pertama kali pandemi, gila sih, kita udah kayak paniknya tuh parah banget gitu. Bengkel sempet ditutup lah, ibaratkan cuman orang kita-kita sendiri yang boleh kerja gitu. Memang customer juga. Jadi ibaratkan gini guys, kalian ngerasain sendiri lah kalau kalian punya usaha gitu. Namanya pandemi pasti drop omset. Tapi Earth di sini yang udah tadinya omsetnya susah, kita tutup sengaja bengkelnya biar gak kena namanya tuh penyakit tuh, sama tuh virus tuh. Tapi masih bisa berlalu gitu. Dan sampai detik ini pun kita masih yang ibaratkan diberikan kepercayaan-kepercayaan lagi. Contoh ada beberapa project yang akan nanti kita lakukan untuk Indonesia gitu. Gue gak bisa sebutin apa, yang jelas nanti secret project kita ini juga akan kita rilis ya di 2021. Dan tentunya yang gue bersyukur lagi 2020 adalah yang tadinya gue ini harus mengkonsep atau mendesain mobil untuk salah satu individual orang. Sekarang ini gue harus bisa mendesain untuk se-Indonesia. Jadi itu yang ibaratkan gue tuh bersyukur ya, oh berarti dengan adanya kita di sini gitu, entah dari segi pembuatan, produksi kan, desain, kita ini udah naik ke level itu gitu loh. Jadi bukan ibaratkan gue di sini, Diki punya mobil A gitu, gue ngedesain sesuai selera Diki, tapi enggak, gue di sini diajarkan untuk mendesain untuk selera orang Indonesia ataupun mewakilkan Indonesia terhadap dunia. Itu yang gue bersyukur banget. Dan ibaratkan gue thank you buat teman-teman gue yang support gue, tim Earth juga gue thank you banget, dan tentunya Tuhannya gue gitu. Jadi ibaratkan gue masih dikasih napas yang untuk bisa berkarya untuk orang banyak. Jadi gue untuk 2020 dibilang sedih sih, ya ada sih beberapa titik sedihnya guys. Cuman gue lebih baik bersyukur sih untuk nanti di 2021-nya gue bisa menutup kesedihan gue gitu. Jadi gue gak perlu yang publish-publish sampai kayak gimana gitu kan. Dan gue thank you juga untuk yang tadinya ibaratkan 2020 gue sedikit pesimis masalah dunia digital gitu. Karena balik lagi guys, kalau kalian bekerja dengan orang yang tidak sehati sama kalian, itu gak akan tuntas, gak akan bisa sinkron. Ibaratkan gini, yang tadinya kita yang kayak dibilang 4 orang jadi 2 orang gitu, kita tuh yang ibaratkan dominan semua sampai akhirnya gak bisa gabung lagi gitu kan. Sampai yang tersisa itu gue sama Diki. Dan akhirnya gue ditemuin lagi nih sama tim gue yang baru. Jadi thank you banget udah support gue, Kakak Gita, thank you. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita jauh bisa lebih apa nih. Kalau gue gak mau selalu berpikir Earth itu di dunia otomotif, Dik. Gue tetap konsennya ke arah global gitu ya. Lifestyle, ya. Lifestyle dan culture. Culture itu banyak banget macam-macam. Dan tentunya di 2020 yang tadinya oke lah dari segi otomotifnya ada mobil. Jadi ada motor, ada sepeda. Kalau di dunia merchandise guys, jujur aja gue open langsung ke kalian, gue udah punya rumah produksi sendiri sekarang. Dari alat, tempat, kita ready buat siap-siapin order dari kalian ya. 2021 kita bikin gokil. Dan tentunya kita tetap menjaga kualitas kita dengan desainnya itu limited.
Jadi gue gak mau bikin yang ibaratkan, contoh emang sih desain kalau diduplikat sama orang kita mesti bangga ya, ada bangganya gitu. Tapi gue tetap menjaga gengsi untuk kalian semua. Jadi gue gak mau tuh kayak ibaratkan ada produk-produk yang di copycat dan dijual di Shopee harganya murah. Gue gak mau, gue bener-bener pengen di sini yang original desain kita punya. Dan barang itu harus ori nempel di badan kalian. Itu yang kita jaga untuk pride kalian semua di sana. Stay authentic. Ya, stay authentic guys ya. 100% not fake. Ya, jadi balik lagi itu prinsipnya. Dan tentunya achievement 2020 berbagai macam segi kita naik, melewati sudah ke titik-titik yang susah-susah kita stres di sini semua, mekanik juga ibaratkan hokinya enggak ada yang corona yang seperti tadi Diki bilang 0% guys, itu sebuah mujizat menurut gua ya. Jadi ibaratkan orang-orang di luar sana tuh pada yang tumbang. Sampai ibaratkan circle terdekat gua sama Diki aja ada yang die. Iya loh, ada boy, saudara lu yang di sana. Oh. Iya kan? Oh. Jadi ibaratkan kita tuh udah berdampingan sama orang-orang circle terdekat, tapi kita tuh negatif gitu, ibaratkan 0%. Itu udah mujizat banget loh. Padahal dibilang kayak kita hati-hati banget gak juga sih. Iya, kita ibaratkan masih yang ya hobi kita makan guys, jujur aja gue senang makan ngemper sama si Diki, gue nongkrong apa segala macem, tapi emang gak di kerumunan yang gimana kan. Kita justru gak suka yang rame-rame. Untungnya kita gak suka rame aja. Iya, kita gak suka tempat-tempat yang rame sih, jadi makan ya udah kita makan gitu, terus nongkrong, ngopi gitu, kita hobi cuman begitu sih. Intinya kalau tempat itu rame, kita gak bakal kesitu. Kita gak akan datang, kita gak akan turun dari mobil. Balik lagi gitu, itu prinsip gue sama Diki, jadi udah. Keluar kota terus kayak, itu enak. Ya terpaksa keluar kota kan, jadi gitu, mungkin. Kalau 2020 gue thank you buat yang tadi gue ucapin juga, daripada ini vlog tambah panjang, podcastnya tambah ambiar guys, gue langsung kasih tahu cerita tentang 2021 yang gue akan kejar. Mungkin gue langsung pindahin Diki lagi nih, 2021 harapan lu apa? Cepat, singkat, jelas, padat. 2021 pertama customnya tambah gila, yeah. Tapi lebih ke projectnya tuh gak yang setengah-setengah gitu sih pokoknya. Ya, lebih totalitas. Total lah, total. Amin. Terus untuk body kit, tetap gue pengen banget, usahain banget bisa internasionalnya itu jalan lagi. Amin. Kayak tahun lalu, 2019 ya. Terus untuk di motor, mudah-mudahan kita bisa bikin body kit buat motor. Amin. Amin. Buat sepeda, mudah-mudahan bisa bikin sepedanya. Amin. Amin. Terus merchandise buat selama ini mungkin kayak kita lagi off dulu si ininya tahun akhir tahun ini emang kita lagi off dulu desain barunya karena yang tadi bilang Alvin lagi bikin home production. Terus nanti kalau udah bukan home production ya, bukan di rumah, soal pabrik baju, kita lagi bikin pabrik baju, emang kayak emang pabrik gitu. Jadi di 2021 buat kalian langsung follow aja. Oh iya, ini yang sebelum lupa lagi. Jadi jangan lupa Earth Industry yang tadi underscore sekarang jadi titik karena dihack si kampret itu. Orang Rusia ya? Rusia, dihack orang Rusia. Sorry, throwback dikit nih ya, throwback dikit lagi. Jadi jangan lupa buat follow lagi Earth.Industry yang baru. Itu waktu itu sebenarnya follower udah lumayan ya, udah 3000 ya. Cepet waktu itu, ditungguin cepet banget, sekarang lagi drop juga mungkin karena ya si produksi. Jadi ya sedih banget sih di industri ya, cuman mudah-mudahan di 2021 ini semua pelurunya udah disiapin semua, jadi bisa lebih bagus lagi semuanya. Dan desain-desain baru itu sebenarnya udah baik banget, tinggal kita keluarin satu persatu. Jadi kalian tungguin aja di subscribe, di follow Instagramnya. Ya nggak apa-apa, sekalian promo kan. Subscribe juga 50k, tolong. 50k buat 2021, pokoknya kalian the first ya, in the world. In the world lah. Iya, yeah, the first. Gila. In the world, civic gua digituin. Biar kepo, pokoknya tungguin aja. Pokoknya enggak cek-cek lah ya, enggak ya, cuman kayak potong sasis doang. Itu udah biasa sih gua. Jadi sesuatu lah. Tungguin aja. Itu yang gua harapin juga. Terus Expander Alvin juga udah si Semera tuh. Itu juga gokil banget. The first in the world juga lagi. Jadi kita terus pokoknya keeping up bikin konsep baru yang pokoknya pengennya sih di 2021 kita bisa bikin IDM, Indonesian Domestic Market. Yes. Dan itu mudah-mudahan kita bisa berkecimpung di gaya itu, dan karena kita udah banyak juga partner-partner yang support your local gitu ya Mine. Jadi mudah-mudahan bisa bikin produk sendiri lagi semua, dan yes,
selebihnya itu sih, cukup sih. Oke. Okay. Oke, 2021, apa yang gue mau selalu dijaga Tuhan. Ya, pasti itu. Untuk sehat, masalah rezeki, masalah perjalanan di bengkel tentunya. Dan tentunya tadi Diki bilang lagi IDM, ya gue 100% yes. Kenapa? Karena balik lagi gue kesel banget ya, namanya ibarat kalau sharing dengan orang-orang entusias otomotif selalu memandang rendah Indonesia gitu. Yeah. Yang ibaratkan lu pakai barang apa? Oh, lu pakai barang lokal. Kok pakai peleknya begini sih? Yeah. Kok body kitnya begini sih? Oh, come on gitu loh. Lo kalian aja bisa cinta sama negara lain gitu. Kenapa enggak kalian tuh support Indonesia yang di mana kalian hidup? Itu ibaratkan yang ngerasa gua tuh sedikit apa ya? Jadi kok lu begitu gitu loh. Lu hidup di negara mana tapi lu malah ngejatuh-jatuhin negara lu tuh kenapa gitu? Lu ada sensi apa? Apa karena banyak apa sih? Jadi kayak kalian tuh sebenarnya tuh cinta sama negara kalian enggak, atau kalian itu cuman ikut-ikutan teman kalian gitu. Yang ibaratkan cuman dikompor-komporin untuk menggunakan produk luar yang kalian sendiri tuh belum tentu tahu soal kualitas produk di Indonesia itu sendiri. Benar. Jadi balik lagi soal IDM ya, gua 100% mau ciptain namanya Indostyle ya. Jadi Indonesia domestic market atau Indostyle. Indostyle. Ya. Coba kita create gitu gimana dari segi semua. Tentunya ya dari eksterior, berarti kan mobil kan eksterior kayak kaki, pelek kan itu udah termasuk tuh. Engine, audio. Jadi balik lagi udah ada partner-partner kita tuh yang udah standby di sini nih. Semuanya lokal. Dan semuanya lokal, ready buat perang ya. Jadi mudah-mudahan 2021 Earth bisa menjadi salah satu apa nih? Pionirnya gitu untuk mendobrak ke titik itu. Dan buat kalian yang pengen join atau ikutan support kita boleh, tentunya kontak email kita atau enggak DM Instagram kita atau komen YouTube. Kalian boleh banget guys, dan tentunya untuk digital era gue bakal selalu push. Dari yang tadinya cuma bermain Instagram, mungkin nanti ada Facebooknya lagi kita aktifin. Marketplace juga kita bermain. Udah nambah 2 ya, berarti ada Bukalapak sama Shopee guys. Kita udah ada semua, nanti linknya kita kasih di deskripsi mungkin. Dan kalau yang lagi tren sekarang TikTok ya. TikTok mungkin. Kita yang tadi yang gak bisa joget-joget, sekarang tuh ibaratnya kita bisa joget sih. Kita nah, bisa, cuman gak enak aja, nanti disangkanya gimana, sombong. Lu kok bisa semua? Joget yuhu. Ya kan? Nanti tato kayak gitu lagi ya. Kita gak bisa suka sesama jenis tuh. Ya, kita tetap lempeng di jalan kita yang lempeng. Mungkin emang ada suka melambai gitu ya, tapi itu gimmick. Itu sebuah gimmick yang kita buat-buat. Kita gak ada gay-gaynya. Enggak kok. Gak ada. Oke gitu guys, kita akan upgrade semua titik. Untuk gue jujur, gue dendam sama 2020. Jadi dendam gue langsung rubah untuk menjadi sebuah peluru untuk menghadapi 2021 guys. Jadi itu yang ibaratkan stay tune terus ya. Buat kalian yang belum subscribe atau teman kalian belum subscribe channel YouTube, boleh ajak teman kalian. Video-video juga kalian boleh share semua. Dan tentunya yang jelas 2021, gue cuman titip pesan, dukung kita untuk tetap bisa selalu berkarya. Jadi gue gak mau panjang lebar, keywordnya gue itu. Kalian yang bisa ibaratkan terjemahkan sendiri mungkin ya, apa yang akan gue dan anak-anak lakuin di sini, tetap bisa berkarya untuk orang banyak. Ya, kuncinya itu untuk gue. Jadi mungkin podcast udah selesai guys. Ini gue tutup aja langsung daripada panjang banget nih durasi. Kalian masih malah nge-skip-skip doang lagi. Skip-skip doang ya kan. Jadi mungkin Happy New Year again. Happy New Year. Semoga diberi berkah yang melimpah di 2021. Mudah-mudahan kesehatan yang baik ya kan. Ya begitulah pokoknya. Pokoknya mudah-mudahan COVID juga berhenti di 2021. Berhenti. Vaksinnya udah beres dan ada acara-acara mobil lagi, jadi kita bisa ketemu kalian langsung. Kita meet and greet guys. Meet and greet. Asli gak pakai tiket, tenang aja gak usah bayar. Yang jelas gini sih, gue pengennya gini. Untuk konsep 2021 mungkin untuk kontes kita gak ikut ya. Kalau meet up kita bakal turun. Andai kata emang ada kontes, kita cuma display unit. Display unit atau emang customer-nya yang mau. Atau customer-nya mau kontes ya. Kontes. Tapi kalau untuk kita sendiri, kita lebih senang untuk meet up aja deh. Meet up dengan kalian-kalian kali ya, di tempat ya. Jadi gitu. Oke, mungkin gue nggak bisa panjang lebar lagi. Gue sama Diki pamit. Tim Earth ucapkan Happy New Year 2021.
Thank you for watching and be the best on the guys, ya. Yeah.